Sabar Nabi konten yang akan melatih kesabaran kalian semua dan akan menambah wawasan kalian dengan cara masak yang di luar nalar. Niatnya mau masak buat makan siang, tapi ternyata buset toge dijajarin sampai begitu ya. Nah, dengan senang hati dan tanpa menunggu lama, si abangnya Jangan-jangan kalian semuanya yang baru datang juga, kenapa kalian demen banget dengan konten yang bikin gue marah-marah? Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Anaknya dari nenek mertua, besan papa aku, pengen dibikinin menu dari... Ntar ya bun ya, kita santai aja lah nih, mulanya santai aja. Karena ini akan panjang banget. Sebelum kita masuk ke resep makanan, kita seperti biasa harus menghafalkan, mencari silsilah keluarganya ya. Mari kita dengarkan sekali lagi. Anaknya dari nenek mertua, besan papa aku, pengen dibikinin... Anaknya dari mertua, besan papa aku, anaknya mertua. Nya berarti lakinya. Lakinya punya bapak, biasanya bapak di laki lu. Lu tinggal ngomong aja, suami gua pengen makan semangka. Ribet banget, ribet. Dibikinin menu dari buah yang satu ini karena waktu ke pasar dia ngelihat buah stroberi yang super gede. Semangka. Gua hidup bertahun-tahun kayak baru tahu kalau ini stroberi dah. Kayak gini makanya dia beli dan dia minta dimasakin menu yang super duper. Tanpa pikir panjang di sini buahnya aku kupas kulitnya, kemudian aku bakalan potong kotak-kotak kayak gini, guys. Berhubung buah semangkanya terlalu... Tadi lo ngomongnya stroberi lo ya. Aneh banget bisa berubah pikiran dalam hitungan detik. Banyak, di sini bakalan aku tempatkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah ditempatkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya semangkanya bakalan aku siram dengan air transparan. Oh, bener. Mendefinisikan air itu secara betul ya. Karena kebanyakan tuh di negara kita nih, di lingkungan kita, orang-orang terdekat kita tuh menyebut air mineral itu dengan sebutan air putih. Padahal tidak putih. Bener berarti kata dia, air transparan. Kalau air putih kan air susu. Bener. Dan pastinya jangan lupa pakai corong merah ya guys. Kalau udah taburi dengan sedikit garam. Setelah itu kita bungkus dengan plastik wrap kayak gini. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu sampai esnya beku. Sambil menunggu semangkanya beku, di sini aku bakalan pecahkan kurang lebih sekitar 5 butir telur. Di sini bakalan aku pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Kalau udah kemudian putih telurnya kita saring biar nggak ada dedek yang masuk. Berhubung susah, kita tuang aja. Ya aku tahu lah ya, yang namanya telur itu keluarnya dari unggas gitu. Terus unggas juga ada beberapa unggas yang makannya dedek gitu. Tapi nggak sampai dedeknya masuk ke telur. Tambahkan cream of tartar dan juga garam. Setelah itu tinggal kita mixer sampai mengembang putih kayak gini. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit gula pasir. Sambil kita mixer sampai adonannya mengembang kaku kayak gini ya guys. Kalau udah kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi di sini aku bakalan tuang tepung terigu. Jangan lupa. Satu nih, gak usah pakai corong merah, gak bakal tumpah gitu. Udah pakai corong merah disaring. Apa disaring biar tidak ada tepung yang bergerinjal ya guys. Berhubung susah jadi aku tuang semuanya. Enak banget dia ngomong ya. Niatnya mau masak buat makan siang, tapi ternyata gas di rumah tiba-tiba habis. Ya udah buat makan siang. Buset toge dijajarin sampai begitu ya. Perasaan biasanya di plastik gitu doang. Niatnya mau masak buat makan siang, tapi ternyata gas di rumah tiba-tiba habis. Ya udah buat makan siang kali ini aku putusin buat beli di luar aja. Nah sekarang aku lagi di tempat jajanan favorit aku guys. Pas aku mau pesen, si abangnya lagi ceplokin 4 butir telur di atas toge yang lagi berbaris rapi kayak gini. Udah gitu sama si abangnya, si toge telurnya ini dicampurin, disatuin gitu pakai sumpit kayak gini guys. Nah begini biasanya bentuk-bentukan toge tuh begini. Udah berantakan dari sononya, ceplokin telurnya langsung aja, ujung-ujungnya kan dicampur. Terus tadi juga aku sekalian cerita ke si abangnya kalau di rumah gas lagi habis dan aku nggak bisa buat masang gasnya guys. Oh iya, di sini juga aku sambil bawa minyak goreng dan bahan masakan yang sebelumnya aku mau masak di rumah. Nah dengan senang hati dan tanpa menunggu lama, si abangnya oh gini, kita mah gak boleh negatif thinking ya. Jadi orang ya positif thinking aja. Mungkin minyak goreng itu kan panas ya, takutnya tuh muncrat kemana-mana, makanya dikasih itu. Tujuannya tuh bukan untuk mencetak, bukan, untuk mengcover. Positif thinking aja daripada emosi. Langsung set masakin buat makan siang aku nanti guys. Pertama-tama si abangnya ini langsung tumis bumbu rahasianya gitu. Ini mau bikin telur goreng apa panggang sih? Kemudian lanjut si abangnya susun 3 butir telur di atas jaring. Kemudian Puncak, oh my god. Iya, saya boleh kenapa?
Lah kalau begitu kan ini ya, apa namanya, kulit telurnya nyampur. Telurnya dipecahin dan gak lupa diambilin juga ya cangkangnya, jangan sampai ikut masuk. Jangan sampai ikut masuk, tadi kita melihat dengan mata kepala sendiri ada kulit yang masuk. Udah gitu, telurnya ini diorak-arik kemudian ditutup biar lebih cepat matang. Nah, bahan masakan yang aku bawa ini tuh potongan sayuran, tapi karena masih disegel, jadi sama si abangnya dibuka segelannya. Eh gini ya, aku tau lah nih, pasti aku yakin banget banyak tuh kalau masak tuh enak banget. Kalau kita lihat tuh walaupun prosesnya menyebalkan kan endingnya selalu enak gitu ya. Gimana nih ngasih tahu dia caranya membuka segel terkuat? Plastiknya aja gitu, nggak pakai pisau juga sebenarnya bisa. Nggak harus di lubang kotak begitu. Ya lewat pintu belakang kayak gini. Pintu. Terbang ada pintunya ya. FF kapan? Oh gitu Rok, fungsinya biar gak tumpah-tumpah kali. Kalau udah sayurannya ini tinggal dituang aja ke dalam panci. Nah ini tuh isinya potongan wortel, buncis, jagung, dan kacang guys. Setelah sayuran masuk, nah toge. Gini-gini ya, normalnya orang itu biasanya kalau prosesnya begini tuh berarti cuma diambil telurnya aja gitu, berarti togenya dibuang gitu. Harusnya ya, logika orang normal seperti kita ya. Oke, dan telur tadi tinggal dimasukin aja kayak gini. Nah, dituangnya sambil disaring kayak gini. Dan pastiin gak ada yang tersisa di wadah sebelumnya ya guys. Gak lupa si abangnya juga kasih penyedap rasa gitu. Nah, karena aku suka pedes, jadi di sini aku minta si abangnya buat kasih sambal yang super banyak. Nah, si abangnya udah beres masakin buat menu makan siang aku nanti. Dan di wajan selanjutnya, si abangnya lagi mau bikin jajanan yang aku pesen juga guys. Untuk bumbunya masih sama, tapi dituangnya. Kok abangnya nurut aja? Lagi abangnya juga sampai punya corong merah. Kayak corong merah. Lanjut si abangnya. Apa sih? Ini mau diapain? Goreng telur mata setan, burung hantu. Ceplokin 2 butir telur. Nah di sini aku request telurnya ini pengen dibentuk beruang gitu guys. Tapi pas Burung hantu. Dibuka cetakannya, ternyata telurnya gak berbentuk guys. Jadi sama si abangnya diorak-arik aja. Udah gitu si abang gak bakal berbentuk juga kalau cetakannya begitu. Nya masukin toge yang super banyak ke dalam corong merah, lalu dituang ke pancinya. Di sini si abangnya pakai corong bodoh amat. Bunda mau cap badak kek, cap beruang kek. Merah yang asli yang ada badaknya. Yang ada badaknya. Nah, jangan lupa guys, yang asli yang ada badaknya. Part ini gak boleh ketinggalan, wajib dikasih sambal. Astagfirullahaladzim. Udah lah ya bunda-bunda, ini part terakhir aja gimana? Kenapa kalian tuh gak habis-habis gitu requestnya? Lama-lama kayak abang-abang ini, gue ini nurut aja. Yang super banyak ya guys, biar lebih mantep. Lalu tinggal dioseng-oseng aja sampai merata, kemudian ditambahin potongan bengkuang kayak gini. Terus lanjut sama si abangnya dioseng-oseng lagi sampai merata. Dan biar cepet mateng, sama si abangnya ditutup dulu kayak gini ya guys. Oke, sambil nunggu, di sini si abangnya udah siapin kulit lumpia, tapi di atasnya ini dikasih lem gitu guys. Bukan lem, itu apa itu Rok? Lumpia ya? Tanya lemnya ini apa sih? Nah ini tuh larutan maizena dan gula merah yang dimasak sampai mengental gitu guys. Okay. Ya itu namanya bukan lem guys. Kalau udah tinggal dituang aja tumisannya. Kemudian sama si abangnya dilipat sambil ditutup kayak gini. Dan ini dia lumpia basahnya udah jadi. Dan untuk menu makan siangnya sama si abangnya dibungkusin pakai daun pisang gitu. Baik. Cucu dari suami besannya nenek tiri aku nyuruh aku. Ini agak ruwet ya, yang ini agak ruwet ya. Cucu dari suami besannya nenek tiri aku. Cucu dari suami. Aduh, ini gue udah gak bisa mikir aja. Cucu dari suami. Ini ngelek. Besannya nenek tiri aku. Cucu dari suami. Nah, kok suami punya cucu sih? Cucu dari suami besannya berarti. Coba ya. Cucu dari suami besannya nenek tiri aku. Cucu dari suami. Gimana sih Rok? Dari suami besan neneknya besan suami besannya nenek istri ya nenek tiri. Wah ini ruwet. Ini paling, kayaknya kasus paling berat sih ini. Silsilah keluarga yang paling ribet daripada yang sebelumnya nih. Suami dari besannya nenek tiri aku.
Wah, aku enggak tahu, Cok. Coba tolong aku, bunda-bunda, tolong. Nyuruh aku buat beli ginian. Katanya cemilan yang satu ini tuh cemilan kesukaan dia dan enggak semua tukang martabak bisa bikin. Jadi, kalau aku ke tempat ini dia udah tahu apa yang mau aku beli. Karena aku langganan banget, sering kesini setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali tuh bukan sering loh. Orang mah kalau sering seminggu 3 kali, seminggu tiap hari. Itu sering. Kalau 2 bulan sekali dalam 1 tahun lu cuma 6 kali. Tidak masuk dalam kategori sering. Dan ini aku pesan martabak telur yang kulitnya dibikin ginian, terus tinggal disiram-siram aja sampai mengering kayak gini. Selain itu aku juga pesan martabak bintang pakai corong merah yang asli yang ijo-ijo. Oh iya, bener-bener. Ada badaknya ya. Kenapa aku harus pakai corong merah supaya pas dituang itu nggak meleber ke dalam bintangnya? Kalau udah rapi, sekarang bagian bintang ini tinggal kita Oh, itu ini bener satu-satunya alasan kenapa corong merah digunakan dengan selayaknya. Si pakai tepung yang warna original. Lanjut yuk, sekarang tinggal kita taburin sama. Nah, coba di reverse aja, Den. Tadi dia ngomong apa, Den? Selain itu, aku juga pesan martabak bintang pakai corong merah yang asli yang sama gula putih. Udah gitu tinggal kita tutup deh. Setelah ini tinggal enggak ada bentuk bintang-bintangnya, perasaan deh. Oh iya juga, kalau jadi bintang juga dipotong juga. Kita kasih topping. Untuk toppingnya aku tuang pakai corong merah yang asli yang ada badaknya. Oh iya. Waduh, amat. Ya, yang asli yang ada badaknya ada komunitasnya juga loh. Komunitas corong merah. Ini siapanya pesulap merah? Namanya Klub Sobat Badak. Yuk. Klub Sobat Badak. Coba kita cari tahu lah. Aku juga pengen gabung. Kita kepoin keseruannya di website sobatbadak.club. Dan jangan lupa follow Instagram @klubsobatbadak. Setelah ini martabak manisnya tinggal kita potong-potong aja. Dan buat martabak kulitnya tadi tinggal kita lepasin dari si gelasnya. Kenapa aku beli kulitnya aja? Karena kalau di rumah... Ya benar. Kulit martabak tuh salah satu bagian terenak yang ada dalam martabak gitu. Tapi bukan berarti lo bisa beli kulitnya doang. Itu kayak lo mau, aku mau beli ayam goreng tapi pengen kulitnya doang gitu. Satu doyannya makan kulit martabak tanpa isiannya kayak gini. Tinggal kita bungkus deh kedua martabak yang udah aku pesen. Akhirnya udah mateng. Waktunya tinggal kita bawa pulang, guys. Selamat mencoba ya. Bukannya masalah selamat mencoba. Kalau resep biasanya mungkin kita bisa coba di rumah. Masalahnya nyari abang-abang yang manut begini di mana?